Halo semua, jumpa lagi dengan kami untuk memberikan informasi yang unik di penjuru dunia. Terima kasih untuk yang klik video ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gaya pacaran orang Korea seringkali romantis dan menggemaskan, seperti yang kita lihat dalam setiap drama Korea. Tapi, gak semua keunikan dan gaya pacaran di sana terungkap melalui acara televisi yang ditayangkan, guys. Kalau kamu tertarik memiliki pasangan cowok Korea, atau mau tahu kehidupan tentang seperti apa sih gaya pacaran di sana, yuk kita simak berikut ini. Oke, sebelum lanjut ke video, boleh dong di subscribe dulu untuk buat kita semangat memberikan konten informasi lagi buat Anda semua. Yang pertama, kencan buta atau dicomblangi. Untuk bertemu pasangan yang potensial, para jomblo di sana sering mengikuti kencan buta atau meminta dikenalkan oleh keluarga atau teman mereka. Gak jauh beda ya sama jomblo di sini. Meskipun ada juga yang bertemu secara gak sengaja, kebanyakan dari mereka lebih memilih mengikuti dua cara itu. Yang kedua, jarang pamer kemesraan. Di Korea sendiri, pasangan jarang memamerkan kebersamaan mereka atau kemesraan mereka seperti orang barat, seperti berciuman atau sekedar mencium pipi. Sebab itu dianggap berlebihan atau akan dikira sebagai orang yang agresif. Kalaupun hanya menunjukkan sikap romantis, biasanya hanya sebatas merangkul atau berpegangan tangan. 3. Bayar kencan bersama. Gaya berkencan orang Korea saat ini adalah berbagi tagihan bersama. Wis, enak nih kalau misalkan ini di sini ya. Jadi, kalau kamu jalan dengan seorang cowok Korea, pastikan kamu membayar makananmu sendiri atau mentraktir teman kencanmu secara bergantian. Namun, ada beberapa laki-laki sana yang masih berpegang dengan prinsip men pay everything. Jadi, kembali tergantung pada prinsip masing-masing, guys. Enakan dibayarin atau sendiri-sendiri? Apa yang kalian cari? Di depan mata udah ada yang bening kayak gini. Yang keempat, ragam benda couple. Bagi yang suka pakai benda-benda couple, kamu bisa menikmati budaya ini kalau berpacaran sama cowok Korea. Di sana, benda-benda couple lazim dipakai mereka yang berpacaran. Bagi mereka, mengenakan benda yang sama dengan pasangannya sama seperti pernyataan dia milikku, aku miliknya. Kayak lagu apa ya? Yang kelima, perayaan 100 hari. Berbeda dengan Indonesia yang senang merayakan hari jadi secara bulanan dan tahunan, orang Korea senang merayakan dengan hitungan hari, seperti 100 hari dan selanjutnya. Perayaan ini sering dilakukan pasangan muda-mudi, dan kalau kamu tertarik berkencan dengan orang Korea, kamu juga harus menghitung hari. 6. Laki-laki membawakan tas pasangannya. Cowok Korea nggak merasa malu untuk membawakan barang-barang pasangannya. Faktanya, itu adalah sikap mereka yang menunjukkan kalau mereka kuat dan mampu membantu sang perempuan. Wow! Nice. Jadi, jangan merasa aneh kalau pasanganmu ingin membawakan semua belanjaanmu ya. Aku juga kuat kok. Aku akan membantu kamu. Cucuy! 7 jam malam yang masih terbatas. Nasihat, jangan pulang malam-malam. Larangan ini berlaku bagi mereka yang masih tinggal bersama orang tuanya. Tuh, dengerin guys. Jadi, pastikan pasanganmu tinggal sendiri atau bersama orang tuanya sebelum kamu mengajaknya main sampai larut malam. Tuh, izin dulu makanya kalau mau keluar rumah sama orang tuanya. Gak boleh sembrono. Gak boleh ketemuan di luar tanpa izin, ya gak? Biar aman juga. 8. Kencan di luar rumah.
Karena kondisi tinggal bersama orang tua ini, maka sebagian pasangan Korea lebih senang berkencan di luar rumah ketimbang melakukan hal-hal mengasyikkan di rumah mereka. Gak selalu pantai atau tempat wisata, pilihannya bisa berupa pasar malam dan kedai snack yang lezat. Tuh, pasar malam kan ada tuh, kadang-kadang tiap malam minggu, 8 lapangan, ya boleh juga itu. Atau sekali-kali makan di kedai seperti warteg gitu guys. Hai. 9. Restu orang tua jadi keputusan akhir. Nah, ini gua suka banget nih. Gak hanya di Indonesia, pasangan Korea juga masih membutuhkan restu orang tuanya saat ingin menikah. Kalau ibu dan ayahnya gak menyetujui hubungan kalian itu, sudah jadi keputusan akhir buat asmara kalian yang gak bisa diganggu-gugat. Seperti drama yang berakhir tragis ya. Makanya guys, gimana cara orang tua pasangan kalian itu bisa suka sama kalian? Jadi good boy lah, anak baik gitu. Silahkan berikan komentar Anda. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya untuk sama-sama membangun channel ini. Salam.